Bu, jadi tekanan darah ibu 120 per 80 ya ibu? Apakah teman-teman tahu maksud dari 120 per 80 itu? 120 adalah tekanan sistol dan 80 adalah tekanan diastol. Apa sih tekanan sistol dan diastol itu? Tekanan sistol ialah tekanan saat jantung memompakan darah ke seluruh tubuh sehingga tekanan pada pembuluh darah menjadi meningkat. Sedangkan tekanan diastol adalah tekanan yang terjadi saat jantung beristirahat antara detak dan isi ulang darah yang menyebabkan tekanan darah menjadi menurun. Berapa sih tekanan sistol dan diastol yang normal? Untuk Indonesia, yang normal di bawah 120 mmHg untuk tekanan sistol dan di bawah 80 mmHg untuk tekanan diastol.